Timnas Inggris nampaknya harus segera mencari pengganti bek asal Everton John Stone yang mengalami cedera lutut kala menahan imbang Liverpool di akhir pekan lalu. Roy Hodgson dikabarkan telah memanggil dua bek andalan Tottenham Hotspur yakni Kelly Walker dan Anderson Townsend untuk mengisi tempat yang tinggalkan Stone yang telah menarik diri dari skuad. Selain Walker dan Anderson, pelatih timnas Inggris tersebut juga tengah memantau Wayne Rooney dan gelandang Jojo Slavi serta Danny Ings untuk segera berlatih bersama timnas Inggris jelang dua laga tersisa di kualifikasi Piala Eropa. Namun hingga kini, FA belum mengkonfirmasikan ketiga pemain tersebut untuk melakukan latihan bersama timnas Inggris jelang laga melawan Estonia pada Jumat mendatang. Inggris yang sudah memastikan tiket ke putaran final Piala Eropa 2016 sebagai juara grup E juga akan menghadapi Lithuania di laga terakhirnya. Inggris yang saat ini bertengger di puncak klasemen sementara dengan 24 poin selisih 8 poin dari Swiss yang berada di posisi kedua cukup aman untuk bisa mengalahkan Estonia yang berada di posisi keempat dengan 10 poin.